Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Di video yang satu ini agak berbeda daripada video-video biasanya, yang biasanya saya mau upload video cara membuat miniatur-miniatur unik. Tapi di kali ini saya mencoba memodifikasi kurik gas, yang mana modifikasi kurik gas ini lagi tren, lagi kekinian, alias lagi viral di dunia pertiktokan. Yang mana kurik gas ini disebut dengan kurik gas trondol. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, nah ini nih ada sedikit info apa itu trondol, ya kan? Penasaran kan apa itu trondol? Coba saya tanya pada orto, ternyata juga mereka bingung apaan tuh trondol. Terus saya juga bertanya pada rumput yang bergoyang. Waduh, kayak nggak jelas nih. Daripada nanya ke situ kemari nggak jelas, ya kan, mendingan kita langsung tanyakan saja pada pakarnya yang sangat akurat setiap jawabannya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Ki Buyut Bah Google. Saya coba ketikkan di sana, terus apa coba yang keluar? Ayo nungguin ya. Ternyata trondol itu kata daripada bahasa Indonesia yang masuk dalam bahasa Inggris. Ya begitu aja sih keterangannya. Untuk lebih jelasnya cek sendirilah di sana, ya kan? Untuk perbedaan antara kurik trondol ini sama kurik yang biasa itu ya sama-sama saja lah, sama-sama berfungsi seperti biasanya, cuman bentuknya aja yang lebih kekinian, agak aneh dan lebih tren. Dan apinya juga trondol ini agak besar. Hati-hati yang buat berkumis, bukan hanya rokoknya yang bernyala, kumisnya juga bisa berasap. Bukan hanya hutan aja yang bisa kebakaran, jenggot juga bisa berasap alias kumis. Yang pastinya kalau gundul bisa tumbuh kembali, kalau kumis waduh bisa butak abadi nih. Oke lanjut. Nah, hanya cuman sekedar hiburan, ya kan, santai-santai saja. Untuk bosku yang baru bertemu di channel ini, monggo silahkan dicocol dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam setiap saya maupun terbaru saya yang insya Allah memberikan info-info yang unik, ide-ide yang unik, kreatif yang mesti, yang pastinya menginspirasi buat kita semua. Selamat menyimak, semoga bermanfaat.